Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di YouTube channel Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Kali ini kita akan membahas mata kuliah pengembangan kurikulum pendidikan non-formal. Ya. Mata kuliah ini mengkaji tentang konsep kurikulum, teori, landasan-landasan yang digunakan dalam menyusun kurikulum pembelajaran hingga proses pengembangan kurikulum pendidikan non-formal dan bagaimana mengevaluasinya. Namun, sebelum kita masuk ke sana, Pak Bagus akan memberikan materi tentang bagaimana konsep pengembangan kurikulum itu sendiri, ya. Jadi kita belum masuk ke konsep kurikulumnya, teori, landasan dan segala macamnya, tetapi kita membahas tentang pengembangan kurikulum. Pengertian kurikulum secara umum ya adalah seperangkat atau sistem rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pembelajaran yang dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Kalau tadi pengertian kurikulum secara umum, ini ada juga pendapat para ahli, diantaranya RCF dalam buku Changing the Curriculum. Dia mengatakan bahwa semua pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan secara individu ataupun berkelompok, baik di sekolah maupun di luar sekolah, ya. Itu pengertian kurikulum menurut RCF. Selanjutnya, menurut Inno dalam bukunya The Emergent in Curriculum, ya, mengungkapkan pendapatnya bahwa pengertian kurikulum adalah usaha menyeluruh yang dirancang khusus oleh pihak sekolah guna membimbing murid untuk memperoleh hasil dari pembelajaran yang sudah ditentukan. Ya, menurut Josh Beckham, dalam bukunya Kurikulum Teori edisi kedua, pengertian kurikulum adalah dokumen tertulis yang kandungannya berisi mata pelajaran yang akan diajarkan kepada peserta didik dengan melalui berbagai mata pelajaran, pilihan disiplin ilmu, rumusan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada Good Carter ya, dalam bukunya Dictionary of Education, mengumpulkan pendapatnya bahwa pengertian kurikulum adalah kumpulan kursus ataupun urutan pembelajaran yang sistematik. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pengertian kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Saya kira Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini pengertiannya dibuat berbasis pada teori-teori yang sudah ada. Nah, sekarang kita baru masuk pada pengembangan kurikulum itu sendiri ya. Ini kita berbicara prinsip-prinsip umum pengembangan kurikulum. Yang pertama ada relevansi, kemudian ada fleksibilitas. Relevansi itu ada relevansi yang keluar, di mana komponen-komponen kurikulum sesuai dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat. Relevansi ke dalam itu konsistensi antar komponen kurikulum yang intinya nanti ada keterpaduan internal. Apa sih komponen-komponennya? Yaitu satu, ada tujuan, ya, ada materi, ada strategi pembelajaran, ada organisasi kurikulum, dan evaluasi. Kalau keluar jelas ya komponennya itu biar nggak ketinggalan zaman, biar update terhadap kebutuhan atau perkembangan masyarakat itu. Kalau ke dalam ya pelaksana dari kurikulum itu juga harus terjadi keterpaduan, tidak saling ke sana kemari. Jadi ada konsistensi antar komponen kurikulum itu supaya ada persamaan persepsi dalam melaksanakan atau menjalankan kurikulum tersebut. Kemudian ada fleksibilitas, ya. Kurikulum harus solid, tetapi pada pelaksanaannya memungkinkan terjadinya penyesuaian.
Solid itu maksudnya ya ketika memang disepakati bersama kurikulum itu dijalankan ya harus solid, semua harus terpadu gitu ya. Tetapi kalau memang ada perubahan ya harus siap-siap untuk menyesuaikan. Yang namanya ilmu pengetahuan, yang namanya kebutuhan dan perkembangan masyarakat itu pasti selalu berubah. Selanjutnya ada kontinuitas, kemudian ada kepraktisan dan ada keefektifan ya. Jadi namanya kurikulum ya bersifat berkesinambungan gitu ya. Sebab proses belajar siswa berlangsung secara berkesinambungan. Praktis ya, prinsipnya harus praktis, bisa disebut efisien dengan biaya yang murah dapat dilaksanakan dengan mudah. Efektif, keberhasilan yang tinggi baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Ya, kita berbicara mengenai prinsip-prinsip khusus dalam pengembangan kurikulum ya. Kalau tadi yang umum, sekarang yang khusus. Yang pertama ada prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan ya. Ada disesuaikan dengan ketentuan atau kebijakan pemerintah. Dalam pengembangan kurikulum itu orang tua juga harus dilibatkan, bisa melalui survei dan segala macam. Kemudian survei pandangan para ahli, pengalaman negara lain ini perlu menjadi rujukan karena bisa memberikan warna dalam pengembangan kurikulum di Indonesia. Kemudian prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan juga harus ada riset ya dalam pengembangan kurikulum. Supaya apa yang diterapkan dalam pengembangan kurikulum itu update, berbasis data yang benar. Khusus yang kedua berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan, yaitu penjabaran tujuan ke dalam bentuk pengalaman belajar yang diharapkan. Kemudian isi harus meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Selanjutnya, pengembangan kurikulum harus disusun berdasarkan urutan logis dan sistematis. Khusus yang ketiga berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar, teman-teman. Jadi harus ada keselarasan pemilihan metode. Harus memperhatikan perbedaan individual karena manusia itu sifatnya unik atau individu. Antara manusia yang satu dengan yang lain pasti berbeda. Kemudian pencapaian ya, jadi prinsipnya harus ada pencapaian aspek kognitif, afektif, skill atau kinestetik gitu, atau psikomotorik. Khusus yang keempat berkenaan dengan pemilihan media ya. Tentunya harus memperhatikan ketersediaan alat yang sesuai dengan situasi. Saya kira clear ya ini maksudnya apa. Kemudian pengorganisasian alat dan bahan. Yang terakhir pengintegrasian ke dalam proses. Ini yang penting sekali, pengintegrasian ke dalam proses itu ya. Jadi buat apa ada alat dan bahan tetapi pengelola pendidikan atau pelaksana pendidikan itu tidak bisa mengintegrasikan alat atau media ke dalam sebuah proses pendidikan. Prinsip yang terakhir, prinsip khusus yang terakhir berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian, teman-teman. Yang pertama harus ada kesesuaian isi dan tingkat perkembangan siswa. Ini harus disesuaikan ya, masalah evaluasi ya. Bagaimana perkembangannya, berapa usia mereka dan segala macam, ini harus disesuaikan antara isi dan tingkat perkembangan siswa. Kemudian masalah waktu juga harus ditentukan ya, supaya benar-benar proses pendidikan itu terorganisir. Dan yang terakhir adalah administrasi penilaian. Administrasi penilaian itu harus settle, harus baik ya, jangan sampai ada kehilangan data, ada kesalahan data, ada salah input, atau administrasi yang dibuat itu sering membuat terjadinya kesalahan. Nah ini perlu
diperhatikan, maka administrasi penilaian harus benar-benar settle. Ya, kita berbicara mengenai faktor-faktor yang berpengaruh pada pengembangan kurikulum. Di sini ada perguruan tinggi, masyarakat, dan sistem nilai. Mengapa perguruan tinggi? Ya, karena perguruan tinggi menjadi salah satu pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan pengembang lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan, maka akan sangat berpengaruh terhadap pengembangan kurikulum. Selanjutnya ada masyarakat, ya. Sekolah harus melayani aspirasi masyarakat, terutama dunia usaha sangat berpengaruh. Maka dalam pembelajaran yang lain, ya, dikatakan bahwa konsep dasar pendidikan itu salah satunya kalau mau berhasil adalah ada kerjasama antara masyarakat, pemerintah, dan sekolah. Maka ini menjadi penting atau menjadi faktor-faktor yang berpengaruh pada pengembangan kurikulum. Karena kurikulum dalam mengembangkan juga harus melibatkan masyarakat. Selanjutnya sistem nilai. Nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat harus terintegrasi dalam kurikulum. Misalnya nilai-nilai tersebut heterogen dan multifaset. Maksudnya begini, ya, di Indonesia ini kan luar biasa dengan berbagai macam suku, ras, dan agama. Maka ya, dalam membuat sebuah kurikulum itu sifatnya nasional, ya. Tidak bisa lebih mengunggulkan salah satu suku yang ada di Indonesia. Misal terbesar itu ada di Pulau Jawa, maka kurikulum itu lebih difokuskan atau gayanya itu lebih mengarah ke Jawa. Tidak bisa. Jadi ya, kurikulum yang dibangun di Indonesia itu disesuaikan dengan kondisi nasional di Indonesia. Ya. Dan dalam menjalankan kurikulum itu disesuaikan dengan daerah masing-masing. Misal di Jawa ya dengan gaya Jawa, di Sumatera dengan gaya Sumatera. Tetapi melihat lagi meskipun itu di Jawa, ketika muridnya plural ya harus disesuaikan juga dalam pelaksanaan kurikulum tersebut. Nah, selanjutnya kalau tadi berbicara masalah faktor yang mempengaruhi, sekarang hambatan-hambatan dalam pengembangan kurikulum. Di situ ada faktor guru, ada masyarakat, dan biaya. Oh, kenapa bisa guru? Ya, karena guru itu ujung tombak sebenarnya dari sebuah kurikulum. Tapi ketika guru tidak memahami tugasnya, tidak memahami apa yang harus dia lakukan ketika mendidik, ya, maka pengembangan kurikulum itu tidak akan berjalan dengan baik. Misal guru-guru kualitasnya masih rendah gitu ya. Maka kalau mau mengembangkan kurikulum itu jadi apa ya? Guru bisa menjadi faktor penghambat. Misal zaman sekarang masa pandemik, kurikulum itu harus disesuaikan dengan teknologi yang high-tech gitu. Sementara guru-gurunya banyak yang belum menguasai teknologi lainnya, akan menjadi menghambat. Itu maksudnya ya, nanti dikembangkan lagi dengan hal yang lain. Kemudian masyarakat, ya, selain tadi yang dimaksud berpengaruh, masyarakat juga bisa menghambat dalam pengembangan kurikulum begitu. Ketika banyak masyarakat yang belum bisa menerima perubahan, kemajuan, nah, maka kurikulum itu susah untuk dikembangkan. Kurikulum itu akan susah dijalankan karena seolah-olah masyarakat itu menolak begitu ya. Ini akan menjadi hambatan bagi pengembangan kurikulum. Selanjutnya ada biaya. Ya, saya kira biaya ini menjadi faktor penting dalam sebuah pengembangan ya. Jadi saya kira tidak perlu saya jelaskan ya. Saya kira teman-teman bisa memahami sendiri. Terkadang biaya itu menjadi hambatan dalam pengembangan kurikulum atau pengembangan kegiatan yang lain. Oke teman-teman, ini slide terakhir. Di sini ada model-model pengembangan kurikulum. Ada the administrative model, the grassroots model, Beckham system, hingga emerging technical models. Ini yang menjadi referensi ya terhadap suatu negara atau suatu lembaga untuk mengembangkan kurikulum ya.
Sama halnya ke depan kita teman-teman ketika ingin mengembangkan kurikulum dalam pendidikan non formal ya harus berbasis banyak referensi, teori ataupun model-model pengembangan kurikulum yang sudah ada. Oke, itu saja teman-teman ya, sebelum nanti kita masuk ke pembelajaran berikutnya, teman-teman paling tidak paham dulu mengenai konsep pengembangan kurikulum, di mana sebelumnya ya kita bahas mengenai prinsip-prinsipnya gitu ya, baik prinsip umum ataupun khusus, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi serta hambatan dalam pengembangan kurikulum ya. Jadi kita bisa tahu bahwa konsep pengembangan itu seperti itu gitu ya. Dan nanti kita bisa aplikasikan dalam proses pengembangan kurikulum di pendidikan non formal. Terima kasih teman-teman, berjumpa lagi minggu depan di materi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.